Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer Santuin lo game lo left ya. Masih di NXB lagi cuy. Dan di video kali ini gue bakal kasih informasi menarik ya, seputar bocoran ya, event yang bakalan hadir cuy. Nah di sini gue dapet informasi dari Discord ya, Discordnya si Shikamaru, dan di Facebook juga udah banyak yang share. Itu ada bocoran cuy. Bocorannya itu seperti event misi ya di sini. Enggak tahu tuh misinya misi apa cuy ya. Jadi sih kita coba bahas deh ya. Kita lihat dan kita coba prediksi ya. Ini sebenarnya apa cuy? Nah, di Discord ini ya, ini ada bocoran cuy ya. Tracer item. Nah, tracer item ini apa cuy? Ya, ini fungsinya buat apa coba di? Nah, ini. Buat apa ya? Ini sepertinya kayak reward gitu ya, semacam reward nggak sih? Tracer ya, tracer item. Oke, tracer item coy. Nah ini ada lagi nih yang silver. Atau mungkin, oh ini item ya, ini item coy. Bukan rank ya, ini item, ingat ini item coy. Nah item ini buat apa coy? Apakah ninja tool? Atau iya, kita coba lihat deh. Apakah ninja tool coy? Bentar. Kan nggak mungkin coy kayak kalau ninja tool coy. Nah di sini mungkin aja ninja tool, bisa jadi ya ninja tool coy. Tracer item bisa jadi sih, kayaknya ninja tool ya, bisa jadi coy ya. Apakah ninja tool baru ya, soalnya kan di sini bentuk ninja tool ini kan ya beda-beda coy. Itu bisa aja ini ninja tool ya, bisa aja coy. Cuman di sini yang gue bingung ini apa gitu, ada dua silver sama emas ya. Oh kayaknya sih iya cuy, yang silver yang emas ini ya, yang emas ini bintang 5 mungkin ya, dan yang silver ini mungkin bintang 4 nya cuy. Contoh gue kasih contoh kayak apa ya, bintang 4 nya itu mana ya, bintang wah nggak ada di sini ya, kita geser dulu deh. Bintang 4 ninja tool, bintang 4 ninja tool, bintang 4 bintang 5 ya, intinya kayaknya yang silver itu bintang 4 cuy ya. Bisa jadi. Kemungkinan sih seperti itu cuy. Kayaknya sih ninja tool ya, ninja tool baru. Cuman ini spesialnya tuh apa gitu sih ninja tool ini yang baru gitu cuy ya. Apakah resist yang baru ya? Karena resist kemarin itu yang pertama tuh resist merah, terus yang baru itu resist ya, 4 resist yang ini cuy. Mana nih? 4 resist. Nah nih yang ini resist kuning ya, kemarin itu kan yang ini merah nih ya, yang merah sama yang kuning, yang ini apa gitu ya. Mungkin aja ninja tool sih, kayaknya ya gue berpikiran seperti itu cuy, ninja tool sih. Gue makin penasaran aja nih sama leak bocoran ini cuy. Semoga aja sih bener ya ninja tool, karena gue berharap ada ninja tool lagi yang lebih bagus, gak cuma ninja tool yang ini saja ya, yang HP terus mabuk HP cok kayak gini ya. Semoga aja sih ninja tool ya, kalau dari perawakannya ini kayaknya ninja tool sih. Kalau misalkan rank itu kan gak mungkin di sini tulisannya tracer item ya, soalnya ini item coy, bisa aja ini item ninja tool ya, atau item yang lain ya, bisa aja. Terus kalau gue geser lagi di bawah sini, update mission menu. Nah ini ada misi lagi ya. Nah si misi ini ya, nah wah cok, nggak mungkin ninja tool ini kalau kayak gini cuy. Ini bentar, apakah bukan ninja tool cuy? Soalnya di sini ada si item emasnya nih. Mungkin aja ini kayak di menu awal kali ya. Kita lihat deh, bentar. Kalau gue bandingin cuy ya, round up mission, bukan round up mission. Waduh, suppression mission mana ya, udah habis ya. Nah, yang ini mungkin aja coy. Mungkin aja dia sama seperti yang ini cuy. Mungkin aja nih. Di sini nggak ada sih. Ya. Ini cuma kayak gini new. Mungkin aja sih kayak suppression mission gitu, atau misi ninja tool yang waktu itu cuy. Nah ini ya,
Ini gue masih penasaran juga nih. Ini misi apa coy ya? Update misi menu nih. Menu misinya seperti ini ya kurang lebih. Makin penasaran gue nih. Gila sih ini. Oke, kita geser ke bawah. Nah, di bawah udah nggak ada lagi ya. Ini tiket-tiket doang. Tiket yang nanti bakal datang nih yang warna biru ya. Bintang 6. Dan ini untuk layaksnya ini cuma 2 ini doang cuy. Ya. Jadi kita tungguin aja cuy. Ada yang ngomong sih ini eventnya itu ya, untuk event yang ini itu untuk anniversary ke 5.5 atau 5.6 cuy. Gue gak tahu ini bener atau enggak ya. Soalnya yang ngomong tuh member ya, bukan dari pihak si Bandainya. Kalau yang ngomong dari pihak Bandai gue 100% percaya cuy. Cuma ini yang ngomong member cuy, belum bisa 100% dipercaya ya. Kita tungguin aja deh ya. Nasaran coy gue. Ini sih antara Ninja Tool atau bukan Ninja Tool sih ini coy. Kalau kayak gini ya, kalau rank juga gak mungkin kayak gini coy. Ini rank apa coba kayak gini ya? Ini kayaknya sih item ya. Emang udah jelas ini item coy. Tapi itu itemnya apa? Apakah Ninja Tool? Ya, kita tungguin aja deh di next update selanjutnya coy. Karena di sini untuk update-nya tuh nggak ada lagi ya. Tidak ada lagi coy informasi update-nya. Ini bug doang. Yang order tuh juga nggak ada. Nah, ini yang order juga nggak ada ya. Ini pas Februari tanggal 28 kemarin. Ya, tidak ada lagi coy informasi mengenai item tersebut ya. Mungkin nanti gue bakal coba cari tahu lagi ya seputar event yang bakalan datang lagi coy. Semoga aja event-event baru ya, biar gue makin semangat lagi nih main NXB-nya coy. Ini juga ada kuesioner lagi ya. Ini kuesioner kalian bisa langsung tulis aja ya di sini kuesionernya. Kalian bakal dapat SB lagi tentunya, 100 atau 200 ya kemarin. Kalau nggak salah sih 100 ya. Itu lumayan banget sih 100. Dan juga ya kalian bisa kasih masukan buat si Bandainya tentang bug yang ini cuy ya. Bug Ninja Card. Bug Ninja Card masih belum direalisasikan ya, belum di update lagi nih, masih sama cuy. Ya jadi kalian tulis aja di sini ya, di kuesioner rame-rame ya, biar si Bandai tahu cuy. Kayaknya si Bandai udah tahu ya, soalnya di sini notifikasinya ada debugnya tuh karena ngebug cuy. Nah ini soalnya di sini ada nih ya, tuh ada keterangannya. Jadi belum di update lagi cuy, mungkin nanti di next update kali ya sekalian gitu. Soalnya kalau misalkan maintenance lagi nih pada komplain lagi nanti player. Ya, kalau udah maintenance lagi pada komplain, kenapa maintenance lagi ya? Padahal maintenance itu lagi memperbaiki si bug-nya ya. Itu coy. Jadi banyak yang salah paham. Jadi kalian tulis aja di kuesioner ini ya. Apapun, mau ninja baru juga bisa di sini. Kalian tulis aja langsung. Semoga aja didengar cuy ya untuk update selanjutnya. Oke, terus di sini di summon ini ya. Ini ada banner weekend lagi ya. Di sini muncul lagi cuy ya. Tinggal 3 minggu lagi kalau nggak salah, 3 minggu atau 2 minggu ya. Ini event weekend ini ya, si limited weekend summon ada lagi cuy. Jadi kalian bisa langsung gacha. Ini gua bakal coba gacha deh. 50 SB coy. Lumayan juga sini, ada 52 gua. Dan di sini gua masih belum gacha untuk banner AOM karena kemarin gua udah gacha ya. Banner AOM itu satu doang, cok. Buset, dapat Shirin doang. Kalau si Momo sih nggak apa-apa. Cuma gue dapat Shirin, gue apa ya. Nah ini dapat dia doang, coy. Ya, oke deh, kita bakal coba gacha ya di sini. Semoga ya gue bisa dapat nih. Terakhir kali gue gacha di sini tuh kayaknya ampas ya. Dapat rare semua, anjir lah, parah sih. Minimal gue satu lah ya, minimal coy. Ayo Bandai, minimal satu lah minimal. Yuk bisa yuk. Set, oke. Minimal satu lah. MR coy. MR yang belum gue punya. Oke. Gue agak deg-degan juga ya, karena gacha paling banyak 50 SP. Gue bilang juga apa cuy, gak mungkin gue dikasih.
gue udah tahu nggak mungkin kalau gue gacha single satu-satu baru dikasih tuh, emang kampret juga nih. Oke, dapat rare, kita coba. ER ya. Perasaan gue kemarin ER lagi dah. Apa ini? ER Itachi ya. Itachi Edo Tensei ini gambarnya sama kayak Itachi yang satu lagi deh. Oke, dapat ER lumayan lah ya. Kita coba lagi MR yuk. Tsunami ER coy. Dapat lagi gue Tsunami ER. Oh, ini sama ya, gue pikir sama kayak Itachi yang satu lagi cuy. Yang Itachi Akatsuki ya. Karena sama banget nih. Sama banget anjir. Ya cuman modelnya doang. Kalau untuk animasi jutsu ya beda. Ya tidak apa-apa lah ya. Sama juga. Oke, di sini gue cuma dapat ER doang ya, ER si Itachi nih. Lumayan lah Edo Tensei. Nah, ini VR juga ada nih gue ya. Lumayan cuy. Jadi di sini Itachi Edo Tensei gue sudah full kit belum ya? Kayaknya belum deh. MR-nya pun belum ada, coy. Itachi Akatsuki Edo Tensei, Akatsuki lagi. Anjir, mana, coy? Itachi Edo Tensei gue. Itachi Edo Sensei. Edo Tensei. Oh iya, di atas nih. Bentar. Anjir, buta matanya, cok. Mana? Itachi, cok. Buset, mana Itachinya? Mana Itachinya, anjir? Wah, Itachi gua hilang, cok. Ngebug. Ini anjir, buta mata gua. Oke, ini Itachinya. Oke, belum full kit ya, untuk MR-nya belum ada, coy. Di sini baru ada VR-nya. Ya. Nah, ini udah ada, coy. Dapat mulu ya. Ini baru ada ER-nya doang nih. Oke deh. Teman-teman semua, mungkin sampai sini dulu, coy, ya untuk video kali ini. Yang dimana di sini gua udah kasih informasi bocoran yang mengenai event yang bakalan datang. Kemungkinan sih masih lama kayaknya sih ya. Semoga aja nggak terlalu lama banget ya, karena gue juga pengen event baru lagi cuy, biar ada yang baru gitu, nggak gini-gini doang ya. Oke, teman-teman semua, mungkin kalau ada informasi lagi mengenai NXP gue bakal langsung kasih tahu ke kalian ya, jadi tungguin aja. Makanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Gue Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.